Selanjutnya, tambahkan 2 tetes indikator PP. Bila berbentuk berwarna pink, lanjutkan ke langkah 4. Bila tidak berwarna, lanjutkan ke langkah 5. Ambil elemen satu lagi. Pak itu Pak Jah. Coba jangan di lurusin aja coba deh jangan iya mau ujungnya sudah ini terus ini ada yang mana Selamat hari lebaran. Berapa tetes? Bila berwarna pink, titrasi dengan HCl atau H2SO4 0,02 N hingga terjadi perubahan warna dari pink ke tidak berwarna. Catat titrasi yang digunakan. Berapa? HCl-nya? 0,5. Ambil diure satu lagi. Ini yang sebelah sana. Pegang ini nyerut. Nah, sebelah sini nyerut. Jangan kenceng-kenceng. Yang penting bisa muter aja. Oke, dorongnya tuh cuci dulu dorongnya cuci. Ini pil sulfat, ini NaCl. Sampai lebaran. Jangan sampai netes ke tangan. Apalagi ke mulut. Bapak bisa mulut. Saya cuma mengingat. Paling lonyok. Masukin kata terus ya. Agak turunin dulu. Apa itu happy birthday? Tapi kita keluar nanti. Jadi ini buka gini, kalau udah netes tangannya balik gini ya. Caranya sampai bening ya. Innalillahi 3,2. Ini kalau tadi nyaping jadi bening. Alkalinitas PP dalam volume karbonat sama dengan A, A itu sampelnya itu dikali normalitas tingkat dikali 100 per 2 dikali 1000 dibagi mili sampel. Tahun depan gue bikin. Jadi gimana cara ngitungnya, Fi? Jadi lewat lu. Ikan buntal ya.